الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مُجَدَلَهُ آية 11 Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ialah kita bersyukur. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga menjadi pengikut setia sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema kita adalah mendadak alim. Mendadak alim ini artinya ngejut. Ini bagus sebenarnya kalau mendadak alim itu tidak menunggu sampai tua misalnya. Alim dalam artian bisa jadi taat, bisa jadi punya ilmu jamaknya ulama punya ilmu di pangkal ayat mujadalah tadi orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala terutama kaitan dengan ketaatan kepada Allah memang jangan tunggu besok Bulan depan, tahun depan, ada yang memang mendadak, tapi mendadak itu bertahan. Alhamdulillah, mempertahankan ketaatan itu lebih berat sebenarnya, mempertahankan, tapi walaupun lebih berat, itu terbaik buat kita. Tadinya sholatnya mungkin kadang-kadang bolos kadang-kadang waktunya ada yang membuat waktunya itulah mepet-mepet ke sholat berikutnya. salat zuhur, dialah para sholat asar. Kira-kira 10 menit mau azan asar, dia zuhur. Alasannya jangan bulat balik dua kali. Dua kali ke masjid, Capek cukup sekali, baik tapi sekali itu untuk dua sholat. Padahal dia sudah melalaikan waktu sholat. Sholat yang dianjurkan oleh Nabi itu di awal waktu, sholat di waktu, sholat di awal waktu. Dianjurkan juga sholat berjamaah, jadi samping di awal waktu, ini berjamaah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian tentu awalnya adalah orang-orang yang beriman akan diangkat oleh Allah derajatnya Ini sudah sering dikaji oleh ustaz-ustaz kita bahwa iman itu sangat penting iman itu sangatlah berharga dalam diri kita dasar iman itulah maka seseorang itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu iman juga maka ibadah kita akan diterima bayangkan orang yang tidak beriman berbuat baik nilainya tidak ada di hadapan Allah terimpa membantu orang tapi tidak dasar iman hanya kemanusiaan habis batas itu kemanusiaan saja tapi bila dia beriman di samping kemanusiaan, sampai membantu orang, dia karena Allah lillahi rabbil alamin. Nah, ini yang paling paling dituntut itu begitu. Berdasarkan keyakinan kita melaksanakan ibadah kepada Allah juga berdasarkan keyakinan kepada Allah bahwa apa yang kita laksanakan itu memang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh kita mempertanyakan apa ini, untuk apa itu, perintah Allah. Tidak usah dipertanyakan. Dan tidak usah diganti dengan yang lain. Misalnya sholat itu untuk olahraga. Di antaranya gunanya untuk olahraga. Ah, ganti olahraga apa ini. Lari pagi. Oh, lain, beda itu. Lari pagi dengan sholat beda. Walaupun memang bentuknya ada unsur olahraganya. Malah ada seorang dokter menulis betapa sangat dahsyatnya pengaruh olahraga walaupun tidak sebebas olahraga yang biasa. Sholat itu merupakan juga olahraga. Semua badan kita diolahragakan sampai-sampai jempol, sampai-sampai apa nama jari ditelunjukkan Akhirnya, olahraga jari berzikir kepada Allah. Olahraga. Itu kaitan dengan ketaatan kepada Allah. Mari kita pertahankan. Pertahankan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Tetap dalam keadaan beribadah walaupun awalnya hanya mendadak-mendadak mendadak saja. Tapi itu adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala walaupun mendadak dipertahankan. Ada jemaah kita yang awal-awalnya ya selu-selu saja beribadahnya. Tapi ketika dapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, oh Taatnya bukan main. Taatnya bukan main. Lalu yang tak kalah penting dalam beribadah tadi perlunya ilmu pengetahuan, ilmu kaitan dengan Keduniaan ini ilmu kaitan dengan pelaksanaan ibadah penting ilmu itu dan untuk mengkaji ilmu itu tidak mudah. Kita pinjam pendapat Imam Syafi'i misalnya menuntut ilmu itu anjang masanya long life, long life education kata orang apa lama. Bapak-bapak yang hadir di sini ada yang lama lamunian ini. Nah, adalah puluh tahun, puluhan tahun. Saya saja mulai-mulai berdiri di sini tahun 89. 89 sebelumnya, 86, 87 pernah berdiri di mimbar ini. Di mimbarnya sudah tukar, bukan mimbar. Kalau Bapak Ibu yang cekatan, oh, sudah jadi profesor Bapak nih. Mungkin lebih profesor-profesor ya, ada yang cekatan tuh ditulisnya diingatnya, taruhlah mungkin di ruangan masjid ini tidak tulis. kakek balik ditulisnya, oh salah satu misalnya Pak Sultan Betuah, nah, bapaknya masih ada hari itu catatan-catatan dia di sini, buku-buku dia tuh dicatatnya Pak Saleh. Selera up cerama, catatnya ini 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 ini. Ya, boleh Padahal tua dia. Akhirnya catatannya itu dibukukannya, dibukukannya. Temunya saya. Nah Hasbi, ini catatan saya. Duh. Terima ini. Oh, Alhamdulillah saya katakan. Satu lagi ada buletin dakwah itu. Dia ambilnya sikok, setiap Jumat sikok. Setahun dibukukannya, bundelkannya. Tek. Wah dalam rangka proses mencari ilmu. Panjang memang. Long life itu panjang. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kemarin saya salut itu ada anak Hafiz seorang daerah Maluku masih kecil Pak dia masih kecil. Tak baca berjalan. Tangannya tidak bisa berfungsi sebagaimana biasa di ponis oleh dokter lumpuh otak waduh otaknya lumpuh izin Allah hafal 30juz Masya Allah luar biasa ah ah ada bapak nonton saya juga sekilas eh, bukan main itu. Jadi benarlah kata Imam Ghazali, al ilmu nur ilmu cahaya. Jadi ketika nak masuk kepada dalam seseorang itu memang kebersihan, ketulusan dia mencari ilmu itu. Coba, Pak. Coba nak yang teruskan apa yang saya baca. Acak itu acak. Setelah dia baca, disambungnya. Disambung, halaman berapa, nak? Aman sekian. Jus berapa? Jus sekian. Masya Allah. Ini ilmu itu. E, sebenarnya tidak ada kaitan ilmu bedanya, ilmu dunia dan akhirat. Sama sebenarnya, tapi ilmu akhirat itu lebih arah kepada taatan ke, kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ilmu dunia juga kalau orang itu jujur pasti patuh juga kepada Allah. Misal Bapak ya, saya pernah ikut apa itu proses janin dalam kandungan. Oh, padahal yang ngejuk ngejuk penjelasan itu bukan orang Islam. Tempat saya, saya, tanya, oh begitu ya prosesnya sangat ribet Pak ya, oh iya katanya nah, ribet itu tidak mungkin ini di apa namanya dibentuk oleh manusia seperti membentuk eh, uh, dari tanah liat yang masih kering-kering di dibentuk-bentuk sedemikian lupa ndak mengambil itu berproses bulan, dua bulan, empat bulan, dan seterusnya, angan luar biasa. Nah, kalau yang berilmu tadi, dia jujur dengan ilmunya, pasti dia mengakui kebesaran Allah. Oh ini yang menciptakan Allah ini. Tidak mungkin orang tuanya. Dan orang tua pun ndak tahu juga, kapan kamu buat mata anak kamu. Tidak tahu kapan. Buat telinganya, tahun, bulan, berapa ini. Tidak tahu. Ah, eh, eh Allah. Angkasa luar astronot itu, Pak, kalau dia jujur dengan keilmuannya pasti ditunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. sampai sekarang astronot-astronot Amerika dan lain sebagainya itu bingung dia mana langit pertama, mana langit kedua, sampai ketujuh itu bingung dia. Yang tahu dia apa? Ini bulan ini. Ini Neptunus ini. Ini matahari, ini bumi, Mana yang pertama, kedua dan tujuh tidak tahu dia sampai sekarang belum. Sampai-sampai dia mendengar cerita Isra Merah Nabi itu kagum mengagumi, sangat kagum sampai sekarang. Ilmuwan kalau dia jujur pasti. Insinyur pertanian. Dia nyingok buah kelapa kecil, tahu-tahu besar. Kapan air kelapa itu masuk dalam itu? Apa masih putihnya itu air kelapa lah masuk dalam lapo itu? Walau malam. Apo kelapa telah besar baru masuk banyunya itu. Sehingga banyu kelapa itu punya khasiat katanya, punya khasiat. Ah, oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih khasiat. Apalagi kelapa hijau itu informasi bagus buat kesehatan. Kapan Allah ngenjuk banyunya itu? Sehingga insinyur pertanian dia bingung, wah ini ya Allah hebatnya. Yang bingung lagi ilmu orang insinyur itu nyingok sekomplek tanah, padahal tidak jauh-jauh. Tanam di cabai hasilnya pedas. Kira-kira sehesta sebelah itu ada jagung. Makan jagung tidak pedas, Pak yang cabai yang pedas. Sebelahnya itu tanam juga apa jeruk. Tidak pedas, malah masam, malah manis. Oh, insinyur berpikir itu masya Allah tanahnya dekat sinilah alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu ayat, "Ma'uti Uti minal ail illa qalil." manusia hanya dijuk ilmu dikit kan ya, kalau dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala padahal ya ilmu yang dimiliki manusia itu ya dimiliki manusia itu tidak seluruhnya sangat dikit Pak dikit berada di lubuk linggau ya ilmu ini kaitan sekitar lubuk linggau untuk apa namanya untuk praktikumnya itu ah oleh karenanya kita disuruh untuk memperdalam memperkuat iman kita kepada Allah bertekad dia sampai mati saya sampai mati ya Allah saya tetapkan berada ketaatan kepadamu ya Allah. Oh, ini satu tekad yang sangat luar biasa. Yang paling berat tuh anak muda. Mempertahankan itu anak muda tuh berat. Kenapa berat? Karena memang usia masih muda rata-rata usia masih muda itu dia berpendapat ah kagetlah taat kepada Allah tuh mumpung masih muda mumpung masih muda ini kesempatan maling kesempatan mabuk kagetlah tua baru bertaubat belum sampai tua tumbuh motor mati taubat belum minta ampun belum membawa dosa Nah yang bagus itu dari muda sudah taat memang dipertahankan sampai tua. Paling tidak yang tua-tua dem lah nak banyak ego nak mikirkan dunia ini. Wih, tak dem-dem dunia ini. Nah, kalau tua itu banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bapak-bapak kita di pasar ini. Apa pak? Tak pasar pak? Aku lah pensiun katanya. yang terus kayaknya anak cucu saya. Tapi bapak dapat persennya, ado dinjuknya katanya. Ado untung sekian, ado kami dinjuknya. Jadilah. Menurut penelitian, pak makin tua, harta banyak. Kalau tidak di dak diwakafkan, tidak diinfakkan, hilang begitu baik. Duit banyak, mana nak simpan? Bank. Bang lah hirup pikuk ulo ada yang tutup ada yang segala macam. Eh? Ada bang bungonyo bungo itu ada juga yang mengatakan haram. Bingung dia. Ah, maka duit itu taruh bawa bantal. Oleh cucung apa bersih bersih kamar nenek tadi buka bantal nah dapat sen aku katanya. Eh, Asal nenek yang punya. Di mana dulu tuh di daerah Sukajadi informasi itu. Belinya emas, emas tuh masuk dalam kasur, jemurnya kasur tuh. Beli preman jenguk, nah, apa kuning kuning nih? Coba dicucuk, kapan cucuk emas galau keluarnya? Habis. Ada tanur apa itu bawa pak, apa ibu-ibu di pensiunan ngambil duit di pos intip oleh preman itu ya Baru keluar ibu tuh, cos di oleh dia. Mana nak ngejarnya? Lari cepat lah wong. Yang nyopet masih muda, yang dicopet saudara lengko. Paling berbunyi maling, maling. Dem. Dua kali ngomong maling lah jauh. Jadi itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minjam Pak Hamka pula. Pak Hamka kata Pak Hamka. Kalau kamu pergi ke mana-mana, nah ini lupa siapa. Bawa pena kata Pak Hamka, bawa pena. Bawa pulau kertas kecil. Kalau ada perlu dicatat-catat-catat catat, kata beliau. Oh. Itu. Bolehlah Pak Hamka. Mungkin baik katanya koran yang dibuang-buang di selokan-selokan itu ada yang perlu baca catat. Nah, catat. Inilah yang menjadi kelemahan termasuk saya, Pak. Nyata-nyata itu agak kurang. Tulis-penulis itu agak kurang. hal tulisan catatan kita itu bisa dibaca oleh orang lain. Tadi apa, Pak? Ada apa sekarang ini orang minta lika-liku hidup Bapak, Pak? Tidak, oh, Pak. Mana itu, Tulis Pak, sejarah lika-liku perjalanan hidup Bapak. Masya Kapan ditulis lupa tanggal Pak, lupa tahunnya. Saya pernah, apa istilah kalau dulu tuh nyari upahan Pak, upahan. Nyari upahan, narik getah para itu dari daerah sumber harta, suka hati sumber harta sampai ke daerah F3 Koyo. Berapa kilo itu Pak? Lebih kurang 15 kilo atau 20 kilo. Cuman waktu itu belum pacak nak selfie Pak. Tidak hati api. Jadi kalau itu di, kita ceritakan, ah ini yang beda. Ah, kalau sekarang kan lah ada bukti fisik Pak ya. Bukti fisik, cek nih foto. Lalu belum Sepikulnya berapa dulu? puluh, 660, puluh ribu. Sepikul itu 100 kilo. Pakai sepeda. Masya Allah. Tapi dijalani dengan ya sekuat tenaga. Dorong. Cerita kehidupan masih panjang, masih banyak. Saya pernah ceramah di pangkalan rawas ulu, ulu rawas, rawas ulu. Ya, janji dijemput Pak di simpang rumah makan bundo Kandung depannya itu. Dari lingkau ini naik mobil biasa sampai situ turun dijemputlah preman wong tigo Pak. Oke, tatu-tatu itu. Dalam hati saya wah ini langsung ditodong orang nih. Apa nama Hasbi ya? Masya Allah, saya itu pak. Iya. Kami jemput Pak. Bertiga kami ini. Pun jengok preman-preman ya, kalau -preman, ya Allah. Cuman saya pasrah aja ya Allah. Bantu saya ya Allah. Tolong saya ya Allah. Kira-kira lewat Solo langun pasar dikit tuh, Berbunyilah. rantainya Kletek, 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 kletek. Ah itu Pak. Rantai kita kendur tuh Pak. Turun kan lo bertiga Pak. Tempat tu turun. Saya mulai ngambil batu, Pak, ngambil batu. Oh, jangan Pak batu, Pak. Pikir saya kalau kamu macam-macam batu tilah mata pala kamu tuh. Mau nyetep nyetop motor yang lewat Pak, enggak berhenti. Kenapa reman? Pikirnya nodong kan? Ada siko yang terakhir tuh berhenti, menyam kunci. Dikencanginnya Pak itu. Ting 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 selalu dikencang bunyinya. kencang bunyinya. Kencang tengah kebun para Pak Momon, tengah kebun para tuh putus. Belum puasa tu Tengah kebun para tu jam setengah tujuh malam. Puasa lembuko, bawa air ida, uh putus. Ketika putus, saya turun juga ngambil batu. Preman ini preman nanti gue preman ini, Saya kira aku sikok sikok jadilah aku mati sikok mati. Ngambil batu agak besar pak agak, agak gelap sih kau tu oh iya pak sini pak batu yo iya. kak na mantap pala kau so, panjang jalan tu dia cerita sini banyak nodong pak motor uang sering hilang sini masya Allah jadi kalau ke belah kanan ni kemana larinya oh ke singkut ini pak tahu kalau belah kiri kemana? sampai ke curup pak ini Rupanya uang itulah yang galak maling tu yang jemput tuh. Masya nah, Allah supaya aman maksudnya supaya aman di jalan. Jadi begitu mempertahankan itu sangat berat. Mempertahankan ketaatan, mempertahankan ilmu yang ada dengan kita sangat berat. Kalau bisa ketaatan itu ditularkan dengan orang lain, ilmu itu juga dikasih dengan orang lain. Cuma menurut ibu-ibu ada ilmu yang agak susah ditularkan kepada orang lain, Ilmu membuat rendang. Aduh, memang tak sadonyo, tak seluruh nyoba itu. Takut kalau punya uang lebih bagus, lebih enak. Padahal tidak apa-apa, Pak. Tak apa apa saya katakan? Ya, itu terserahlah. Tapi kalau ilmu keagamaan yang saya miliki, apa tidak jujur, juga kalau. Jujur lah, 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 Untuk menularkan ketaatan dan ilmu. Banyak Pak, ilmu itu sangat banyak sekali, terlebih-lebih ilmu agama kita. Kalau banyak kalau bisa jangan satu buku ya eh, dibaca. Buku ini dibaca, buku itu dibaca dalam rangka dalam rangka studi komparatif, perbandingan. Oh, ini macam ini. Oh, macam ini. Jangan pula ada seorang apa mengatakan guru mengatakan jangan banyak ego kamu dengar ilmu yang lain kacau ilmu kamu oh ya tidak pula tergantung gitu kan ya, oh ini lemah hadisnya oh ini kuat hadisnya ah kan itu jangan pula jangan dengar ceramah saya nukir rusak ilmu kamu tuh Wah, rusak ilmu mana pula itu Nah, padahal yang disampaikan itu sekitar hadis, sekitar Al-Quran. Kalau pendapat orang, taruhlah ada pendapat ulama. Tapi pendapat ulama yang bagus itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan dengan hadis. Kalau penyampaian ilmu itu bertentangan, nah perlu dipertanyakan itu. Terakhir-terakhir ini ada mengatakan Al-Quran itu harus dihapus di ratus ayat. Karena tidak sesuai. Mana itu? Pak Ibu itu Pak Siapa namanya? Saifuddin Saifuddin ya uh, 300 ayat Al-Quran itu harus dihapus Tidak cocok dengan keadaan zaman Sebenarnya bukan tidak cocok Otak manusia itu tidak cocok dengan Al-Quran Otaknya bukan Al-Qurannya kan Kalau Al-Qurannya sampai kiamat pun masih tetap update cocok dengan kehidupan manusia Contoh puasa ini tetap update, tetap hangat, tetap dilaksanakan sampai mati. Walaupun zaman tahun berapa ke puasa tetap kutiba alaikumusiyah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Ada tahu yang 300 ayat itu tidak saya teliti ayat yang mana itu apa ayat puasa, tidak usah puasa ada ya? Apa ayat tidak boleh sholat. <laughs> itu diburu sekarang belum ketemu bang. ya belum ketemu di mana orangnya diburu mana pula ayat tidak cocok dengan zaman hadis tidak sesuai dengan situasi dan kondisi padahal itu tetap oleh karena itu ilmu tetap kita gali gali terus ah terlebih yang tua tua tidak apa apa pak yang tua tua tidak apa apa minimal ngirim ngirim uh, video ceramah ini ya. ya. Saya baca selama saya itu Pak Antrim cuman dibaca wong limo, aduh iki nian, mana buluh ini. Mana nak maju dunia ini ada ya. Ah yang dibaca orang beribu-ribu. Ah, ini cuman nol limo, enam. Mana tuh, ki? Ada yang yang nonton itu hanya semenit seret di panjangnya. Air dihitung itu, tidak dihitung. Harus baca full, harus dengar full. Ah, jadi mari kita bersama-sama yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal utul ilma darajat walaupun mendadak kita mencari ilmu mendadak kita taat ada apa-apa kita pertahankan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan tetap membaca la ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.